Ratusan bus Transjakarta terparkir di sebuah lahan kosong di Jalan Raya Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, bus tampak tidak terawat dan rusak dimakan usia karena sudah terparkir selama 1 tahun. Beginilah kondisi ratusan bus Transjakarta di sebuah lahan kosong di wilayah Desa Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bagian bodi luar bus ini tampak sangat tak terawat dan rusak dimakan usia. Padahal bagian dalam bus tampak masih layak digunakan, bahkan sebagian masih ada yang terbungkus. Ratusan bus milik Pemprov DKI ini diduga tengah dalam masalah sengketa antara PT Putra Adikarya dengan Pemprov DKI. Kondisi bisnya rata-rata mesin sih hidup, tapi dalam kondisi bodi ya banyak yang rusak juga. Apakah ada indikasi senjata korupsi atau gimana? Oh, kami tidak bisa menjawab sejauh itu. Yang jelas kami hanya berada di wilayah Kecamatan Dramaga, di Desa Dramaga. Awalnya bus pada tahun 2018 berjumlah 100 unit. Namun hingga bulan Juli 2019 jumlah bus yang bermasalah terus bertambah. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemprov DKI Jakarta serta PT Putra Adikarya terkait bus Transjakarta yang terbengkalai ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Gildan Hidayat, iNews melaporkan.